Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, logistik pemilu berupa surat suara calon presiden dan wakil presiden tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Surat suara yang diterima pihak KPU Karawang sebanyak 1.818.071 lembar surat suara. Selain itu, KPU Karawang juga telah menerima surat suara DPD dengan jumlah yang sama, yakni 1.818.071 lembar surat suara. Kini, KPU juga tengah menunggu logistik lain yakni surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi. Jika semua surat suara sudah diterima, KPU akan secepatnya melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Untuk tahapan selanjutnya, karena kami masih juga menunggu pengiriman 2 surat suara lagi, baru setelah itu kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga kaitan sortir. Nanti setelah surat suara semuanya sampai di gudang KPU, baru kita melakukan sortir. Penerimaan logistik di gudang KPU Karawang itu disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu dan Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baharaisi melaporkan.